Ni. Ya, Haji. Tadi kerja ke hari ni? Oh. Relax nampak. Kerja kan, kerja tu mesti kerja je. Sebab kalau tak kerja, macam mana kita nak cari, nak dapat rezeki? Kita ada anak, ada isteri, ada keluarga, ada macam-macam benda kita nak buat kan. So, kita kena kerja, kena cari rezeki. Kalau tak kerja, macam mana kita nak dapatkan duit sumber rezeki tu? Sebenarnya itulah penting kita membaca Al-Quran dan kita menghayati Al-Quran. Sebab bila kita tak faham Al-Quran, cara kita berfikir salah dan membawa kepada tindakan yang salah. Betul. Kalau tak bekerja, tak dapat rezeki. Dan Islam pun suruh kita bekerja. Tetapi kita, bila kita menghayati ayat-ayat Al-Quran, sebenarnya Islam beritahu bahawa punca rezeki itu daripada Allah. Maka kalau nak dapat rezeki, mestilah ikut kehendak Allah. Sebab itu Allah beritahu secara jelas dalam surah Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah aku. Allah tak kata aku tidak cipta manusia dan jin melainkan untuk mereka mencari rezeki. Tak. Jadi tujuan utama kita bukan cari rezeki. Tujuan utama kita ialah beribadat kepada Allah. Maka sebab itulah selepas ayat itu, surah Az-Zariyat itu, Allah berkata, wama uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun. Aku tidak mahu pun daripada manusia, daripada rezeki. Aku nak mereka beribadat pada aku dan aku tak nak balasan, aku tak nak rezeki. Bahkan aku tak nak pun mereka bagi makan pada aku. Kenapa? Sebab Allah kata, innallaha huwar razzaq. Allah yang memberi rezeki. Zul quwwatil matin. Dan Allah boleh memberi rezeki pada siapa saja, bila-bila masa, di mana saja. Kenapa? Sebab Allah tu mempunyai kuah, kekuatan yang hebat, al-matin. Jadi maksud ayat ini, sebenarnya Allah nak beritahu punca rezeki ialah ibadat, bukan bekerja. Cuma bekerja itu adalah sebahagian daripada ibadat. Allah kata, aku cipta kamu untuk beribadat. Kemudian Allah cerita pasal rezeki. Apa kaitan ibadat dengan rezeki? Sebenarnya Allah nak beritahu, bila kamu beribadat pada aku dengan sebaik yang mungkin, dengan ikhlas, maka rezeki aku yang menjaminnya. Tapi sekarang ramai manusia dah salah faham tentang konsep rezeki, iaitu dengan bekerja dapat rezeki. Sedangkan Al-Quran cukup jelas mengatakan dengan beribadatlah dapat rezeki. Cuma yang berusaha itu adalah salah satu perintah Allah, daripada perintah-perintah Allah yang besar, seperti solat, puasa, haji, dan termasuklah belajar dan berdakwah. Itu adalah perintah Allah yang paling besar, dan itu juga sebenarnya punca utama manusia mendapat rezeki. Kan dikatakan rezeki sudah tetap. So kita beribadat saja, adakah rezeki itu akan datang? Sebenarnya bekerja itu adalah sebahagian daripada ibadat. Sebab itu Allah berkata dalam surah Al-Jum'ah, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'u ila dzikrillah. Wahai orang beriman, apabila diseru kepada solat Jumaat, maka adalah kamu berhenti bekerja. Berhenti apa? Berniaga. Zalikum khairul lakum. Itu adalah lebih baik. Mana Islam tak melarang kita bekerja, tapi Allah nak begitu, bekerja itu sebahagian daripada ibadat. Tapi ibadat yang paling utama, solat. Sebab tu bila masuk waktu solat, berhenti. Sebab punca kamu dapat rezeki, kamu menyembah Allah. Dan pemberi rezeki yang sebenar ialah Allah. Maka bila kamu cari rezeki, pastikan bila masuk waktu solat, berhenti. Dan lepas selesai solat, Allah berkata, فَإِذَا قُدْيَتِ الصَّلَةِ. Bila kamu selesai solat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Bertaburlah di atas muka bumi, wa bertaru min fadlillah. Dan cari, sama lagi cari rezeki Allah. Tapi jangan lupa, Allah pesan, wazkurullaha kasira. Bila kamu cari dunia, biasanya kamu lupa pada Allah. Ketika itu, kamu kena banyak beribadat pada Allah. Menunjukkan bahawa bekerja pun adalah ibadat. Tapi disertai dengan zikir dan mentaati pada Allah banyak-banyak. Jadi sebab itu Allah tahu, bila manusia cari rezeki saja, cari dunia saja, dia akan lupa Allah, lupa pada agama. Maka Allah pesan, ketika kamu cari dunia, ketika kamu cari rezeki, perbanyakkan berzikir dan mengingatiku. Itu juga menunjukkan Allah nak kita sentiasa beribadat 24 jam. Namanya menjual beli, tapi jangan lupa pada Allah. Namanya
pergi bekerja, pegawai kerajaan dan sebagainya, tapi dalam masa bekerja jangan lupa kepada Allah. Itu maksudnya ialah beribadah, bekerja itu adalah ibadat, iaitu bekerja dalam konteks yang Allah redai, bekerja dalam konteks tak pernah lupa kepada Allah, dan bila masuk waktu solat terus berhenti dan pergi solat, habis solat sambung kerja. Itu lebih kurang rezeki dalam bentuk harta benda ni. Orang yang tak mentaati Allah pun dapat, orang yang mentaati Allah pun dapat. Macam mana, apa beza dia? Itu juga salah satu kesilapan manusia dalam memahami konsep rezeki, iaitu dia faham rezeki adalah duit, rezeki adalah kekayaan. Sebenar rezeki yang sebenar ialah redha Allah. Rezeki yang sebenar ialah hidup kita tenang dan bahagia. Dan kalau kita faham rezeki adalah kekayaan, sebenarnya dengan beribadat kepada Allah kita akan lebih kaya. Contohnya, kita bekerja, kita dapat duit banyak mana pun, tapi akhirnya akan berakhir. Sama ada harta itu habis sebelum kita mati, ataupun kita mati sebelum harta itu habis. Tapi yang rezeki kerana beribadat kepada Allah, Allah akan bagi jauh lebih kaya, lebih baik, lebih kekal. Iaitu kita tak akan mati-mati, dan rezeki itu pun tak akan habis-habis, iaitu syurga abadi. Jadi kita salah faham pasal konsep rezeki, iaitu duit, kesihatan, tak. Rezeki yang sebenar ialah ketenangan, kebahagiaan. Kadang-kadang orang ada duit sikit je, tapi dia tak berhutang, dia tak tamak, jiwa dia tenang. Itulah maksud rezeki yang sebenar. Kadang-kadang orang tu banyak duit, kereta banyak, rumah pun besar, tapi jiwa tak tenang. Apa makna rezeki? Sebab itulah Nabi sebut dalam satu hadis, laisal ghina kasratul ard, bukanlah kekayaan itu banyak harta benda, tetapi al ghina ghina an nafsi. Kekayaan yang sebenar ialah jiwa dia kaya, dia tak tamak pada dunia, tapi dia tamak pada benda yang kekal abadi. Dia tahu membezakan mana yang memberi manfaat padanya untuk selama-lama, dan mana yang memberi manfaat untuk sementara. Jadi kekayaan yang sebenar dalam Islam ialah kekayaan jiwa, dan apa saja yang Allah takdirkan kita redha. Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata, telah berjayalah orang yang dapat tiga perkara. Pertama, dia beriman kepada Allah dan beramal soleh. Yang kedua, dia diberi rezeki yang cukup. Dan yang ketiga, ini rezeki yang paling mahal, iaitu qanna'ahullah. Allah memberi dia rasa cukup dengan apa yang ada. Ini rezeki yang paling mahal, yang banyak hilang daripada manusia, iaitu tak pernah rasa cukup. Sebenarnya bila tak pernah rasa cukup, dia belum dapat rezeki. Rezeki yang terbaik ialah apa yang Allah takdirkan dia rasa cukup. Dan yang dia rasa tak cukup ialah pahala, ibadat, kebaikan yang dia nak bawa di akhirat. Yang tu dia rasa tak pernah cukup. Itulah rezeki yang terbaik. Lepas tu Ustaz, ya kan ada Al-Quran kata carilah apa akhirat, jangan lupa dunia. Itu macam mana pula tu? Itu Allah sebut dalam surah Al-Qasas kan, ayat 77. Allah kata, وَبَتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Allah kata, carilah apa yang Allah bagi pada kamu daripada dunia. الدَّارَ الْأَخِرَةِ, cari akhirat. Kena faham, Allah tak kata cari dunia, Allah kata cari الدَّارَ الْأَخِرَةِ, cari akhirat. Melalui apa dah? فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ, yang melalui dunia yang Allah bagi. Tengok, Allah kata dunia aku bagi. Jadi aku bagi dunia supaya kamu guna dunia untuk cari akhirat. Dan lepas tu Allah pesan, wala tansa nasibaka minad dunia, dan jangan lupa bahagian kamu daripada dunia, iaitu bila kamu ada duit, jangan lupalah untuk hidup selesa, beli rumah yang selesa, beli kereta yang selesa. Jangan sampai kejar akhirat sampai kamu zuhud, sampai kamu menyusahkan diri kamu dan keluarga kamu. Itu maksud jangan lupa dunia. Bukan jangan lupa dia kena kejar dunia habis-habisan. Jadi dalam konteks ayat ni cukup jelas, Allah tak suruh cari dunia. Bahkan Allah kata dunia aku bagi, yang aku suruh ialah kamu cari akhirat menggunakan dunia yang aku bagi. Tapi dalam masa kamu mencari akhirat, janganlah sampai kamu menyusahkan diri kamu ketika kehidupan dunia. Kalau ikut logik, kita dengan kudrat kita, kita tak boleh nak kumpul juta-juta, tapi ada orang bekerja sedikit dapat juta-juta. Sebab apa?
Sebab yang juta-juta Allah bagi, bukan sebab usaha kamu yang kerdik itu. Jadi sebenarnya ibadat, konsep ibadat bukan solat saja. Buat apa saja perintah Allah, maka Allah jamin. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَهِ يَحْتَسِبْ. Bertakwalah pada Allah, iaitu taat semua perintah Allah. Allah kata solat, solat. Allah kata tutup aurat, tutup. Allah kata jangan menipu, jangan berbohong, jangan. Allah kata jangan rasuah, jangan. Jangan ambil hak orang. Bekerja, cukup masuk waktu solat, berhenti. Allah janji dapat dua. Satu, jalan keluar daripada semua masalah kehidupan. Yang kedua, Allah jamin rezeki yang tak disangka. Sebab apa? Bukan sebab bekerja keras, tapi sebab kamu mentaati perintah Allah dalam semua aspek kehidupan kamu. Waman yattaqillah. Yang tu yang kita nak bagi orang faham. Sebenarnya punca rezeki bukan kerja. Punca rezeki ialah bertakwa pada Allah. Punca rezeki ialah mentaati perintah Allah dalam semua aspek kehidupan kita. Satu sudut teori tu nampak macam betul. Dia kata kena bekerja keras sebab dia nak hidup senang, kemudian supaya anak isteri pun hidup senang. Yeah. Kalaulah hidup dunia ni adalah satu kehidupan saja dan berakhir setakat dunia, okey, kerjalah keras supaya kamu bahagia, supaya kamu selesa dan keluarga kamu pun selesa. Tapi hidup dunia adalah sementara. Kalau betul kamu nak selesa dalam hidup dunia yang tempohnya 60 tahun, 70 tahun, maka logiknya kamu sepatut usaha kamu lebih keras untuk hidup selesa dalam kehidupan yang kekal abadi. Logiknya, kalau 70 tahun aku nak selesa, aku nak anak isteri aku selesa, maka yang kekal abadi aku mesti nak juga lebih selesa, dan anak isteri aku di akhirat besok lagi selesa, iaitu berada dalam syurga. Maka aku kena beribadat, aku kena bimbing anak isteri aku menjadi orang yang bertakwa pada Allah, supaya hidup mereka bukan setakat 70 tahun bahagia, selesa, tapi hidup mereka selesa dan bahagia untuk selama-lamanya. Okey, kita kata nak menangguh semua kena bekerja keras, tapi akhirnya kita terperangkap dalam hutang kan. Kadang-kadang tinggal tanggungjawab pada anak isteri. Tengok, kita nak selesai masalah tapi menjadi masalah lebih besar. Sebab apa? Kita tak ikut kaedah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Allah dah cakap semua masalah akan selesai bukan sebab kamu bekerja. Semua masalah akan selesai sebab kamu bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraj. Apa makna makhraj? Kalau kamu bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan semua masalah kamu akan selesai. Bukan dengan kamu bekerja keras, tapi dengan sebab kamu bertakwa. Salah satu takwa, kamu bekerjalah. Tapi jangan sampai bekerja, kamu langgar perintah Allah. Itu yang akan menjadikan kamu terperangkap dalam masalah. Kamu kononnya nak selesai masalah, tapi sebenarnya kamu, cara kamu menambah masalah kamu. Sebab teori kamu, kaedah kamu bercanggah dengan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Ya? Sebab itu Allah ajar kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah tak suruh minta dunia. Allah kata, wahai Tuhan kami, Allah sendiri ajar pada kita bagaimana nak minta kebaikan. Allah tak ajar kita minta dunia. Allah kata apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan, berilah pada kami di dunia hasanah. Bukan wahai Tuhan, berilah pada kami dunia. Tak. Beri hasanah di dunia. Apa maksud hasanah? Iaitu apa saja kebaikan yang membawa kita ke syurga. Itulah sebenarnya hasanah. Kadang-kadang kita ada kereta. Kereta tu boleh jadi hasanah, boleh jadi sayyi'ah. Kalau kita guna kereta untuk yang Allah redha, pergi masjid, pergi kelas, maka kereta itu adalah hasanah di dunia untuk kita. Tapi kalau kita guna kereta untuk buat maksiat, maka kereta yang sama juga boleh jadi sayyi'ah yang akan menghubung kita ke neraka. Kemudian kalau kita tengok kehidupan sirah Nabi dan para sahabat, mereka sentiasa taat pada Allah. Allah kata sampaikan dakwah walaupun kena maki. Nabi tak fikir dah risiko dia susah nak cari makan. Sebab apa? Nabi cukup faham punca rezeki taat Allah. Maka Allah hantar Khadijah sebagai orang kaya untuk bagi rezeki pada Nabi dan juga untuk membantu orang Islam. Allah hantar Abu Bakar. Tengok bila taat je perintah Allah,
Nabi dan para sahabat tak risau langsung pasal rezeki. Sebab mereka yakin yang suruh mereka berdakwah ialah pemberi rezeki. Mana mungkin pemberi rezeki bila taat padanya, dia tak bagi rezeki. Kalau orang lawan dia pun dia bagi rezeki, maka orang yang taat rezekinya lagi baik, lagi baik. Sebab kita mentaati pemberi rezeki. Logiknya, sebab tu apa saja perintah Allah, Allah, Nabi dan sahabat ikut. Sampai ada sahabat yang kena seksa, tak ada masalah. Sebab apa? Dengan seksa itu hatinya tenang, dan dengan mereka dibunuh, akhirnya mereka dapat rezeki yang lebih mahal daripada rezeki dunia, iaitu syurga kekal abadi. Allah kata Nabi dan para sahabat, hijrah, tinggal semua rezeki kamu di Mekah. Langsung Nabi dan sahabat tak risau pasal rezeki, sebab yang perintah mereka berhijrah adalah pemberi rezeki. Dan akhirnya Allah bagi rezeki pula pada Nabi dan sahabat melalui harta peperangan. Ya Allah, Nabi sampai boleh melakukan korban 100 ekor unta. Sebab apa? Nabi tak ada harta. Tapi sebab Allah janji, kalau kamu takwa pada aku, kamu tak pada perintah aku, aku bagi jalan keluar dan aku bagi rezeki tak disangka. Nabi tak terfikir pun. Dalam keadaan kemiskinannya, dia dapat harta rampasan yang banyak dan dia boleh berkorban satu masa 100 ekor unta. Kita bekerja keras, kaya pun kaya gila. Tapi bila berkorban, tak pernah seekor lembu. Tapi biasanya satu bahagian daripada seekor lembu. Jadi rezeki yang paling utama, jangan tengok pada zahir. Sebab itulah orang paling bahagia ialah para Nabi. Dan kalau kita tengok para Nabi, hampir semuanya tidak kaya. Ada Nabi kerja gembala kambing, ada Nabi kerja tukang besi, dan semuanya kerja yang biasa-biasa saja. Tapi mereka lah manusia yang paling bahagia, sebab mereka dapat rezeki, iaitu ketenangan jiwa, dan dapat rezeki redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harap lepas ni kita kerja keras pulun habis-habis untuk mentaati perintah Allah, bukan kerja keras untuk mencari rezeki. Mencari rezeki itu salah satu daripada perintah Allah, tapi bukan kerana mencari rezeki Allah jamin rezeki. Wallahu a'lam.